Musibah kahuruan karandapan di Lelawak Soreang, Kabupaten Bandung. Anu kahuruan teh nyaeta hateup gedung sistem layanan dan rujukan terpadu Kabupaten Bandung. Tapi kaya warta katampa marga lantaran kahuruan tacan kanyahuan, sanajan kitu rongan saheulaan kahuruan mucunghu tina konsleting listrik nalika proyek pangwangunan gedung di Paju. Hateup gedung sistem layanan dan rujukan terpadu di lelewak Jalan Al-Fatu Soreang Kabupaten Bandung anu proses pangwangunana nakeur dipaju kahuruan poe Jumaah wanci sareupna. Eta gedung sistem layanan dan rujukan terpadu teh jagana bakal dipake keur masyarakat kurang mampu pikeun nyalurkeun aspirasina. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bandung, Nia Nindiawati nembrakeun, eta gedung teh kiwari masih dina hambalan pangwangunan lanjutan. Pangwangunan eta gedung SLRTT mangrupa nu panggedena di Indonesia lantaran nyawiskeun waragad 7,5 tepi ka 8 miliar. Sanajan kitu petali kana kajadian kahuruan pihakna tacan nganyahokeun marga lantaran eta musibah. Sistem layanan rujukan terpadu orang kemiskinan. Ini gedung yang dibangun dalam 2 tahun. Ini sebetulnya lagi sedang pembangunan lagi kan, di tahun 2020. Itu dari apa sih tuh api itu? Nah itu kurang tahu, nanti kita tunggu penyelidikan dari aparat yang berwenang ya. Kita tidak bisa memberikan statement apakah asal mula dari api itu. Jeroning kitu Kabid Pemadam dan Penyelamatan Ating Rohyadi nembrakeun kahuruan karandapan poe Jumaah wanci sareupna. Pikeun saheulaanan marga lantaranana di rong balukar tina konsleting listrik atawa pagawean ngelas nalika masangkeun instalasi listrik di eta gedung. Saya lihat memang bahan atap ini bahan yang mudah terbakar juga. Nah, api kecil pun biasanya lebih cepat. Ini kan aluminium, ya, aluminium dan yang ini juga memang yang lebih apa mudah terbakar dari bahan. Sumber api mana aja Pak yang terbakar? Ya. Bagian mana aja yang terbakar? Bagian atap, ya kan bagian atap. Seluruhnya? Ya. Bagian atap kan kita tidak seluruhnya, Pak. Sebelah ini. Sebelah itu masih kan ada untuk bagian ya keburu dapat keburu masuk memadamkan ya tidak semuanya terbakar. Pak Yudi ada dugaan apa? Ya. Konsleting listrik atau apa? Ah, saya belum tahu nih. Tapi kelihatannya itu lagi ada pengerjaan di atas itu. Pikeun mareuman seuneu, petugas damkar Kabupaten Bandung ngaubkeun mobil pemadam 5 unit. Material dina eta wangunan teh gampang kadurukna, kukituna seuneu leutik teh gancang mapaina, komo dibarung ku angin anu kawilang gede. Yuana Kurniawan, Bandung TV.